daging lur payuh. Wih. Lihat nasi gandul. Buat nasi gandul gimana? Yeah. Payuh lur. Gandul. Payuh. Utuh-utuh lur. Versi rebus ya. Direbus ini gue dialupi lah mbak ya. Yuk ini dulu. Nggak puasa malah kita belum merebus daging yang paling besar. Ini paling besar. Berapa kilo loh nak puasa? Nah ini hari-hari biasa. Hari-hari ya. Biasa. Nak ngirim mana? Kalau yang akan ngirim membayar larang kok. Bumbu? Gandul. Gandul. Orang di bumbungnya ini kesuwen kesuwen, gitu soalnya masaknya kadang itu nih mbak iya, kita juga gitu tahun pinter mbak ini mulai? Mungkin lho kemarin tahun 84 atau saat ini, gitu betul layak jenur orang yang ini satu foto nih, ini yang dipadosi lho mbak yang jenur apa lho? Weh coba pet, kayak gak ukuran mbak. Ada ilmunya teman-teman ya. Jadi kalau satu sekali bumbui semua bumbui biar enggak kelewat teman-teman ya. Belum buka teman-teman ya. Berdatangan ya. Ini teman-teman ya. Jadi belum dibuka ini. Ini teman-teman ya, dari kota dari Pantura Batangan kita putar. Terus ini adalah lokasi warungnya. Pas depan lapangan Kuningan ya. Ini arah ya Kenan. Kabel bumbu nopo niki, Bu? Jangan enjing-enjing. Oh, jangan enjing-enjing. Di sisi HP saking niki nggih. Oh, nggih. Mboten di sampingnya mboten kecangga. Gimana jadi ya, Mas? Kemana niku, Pak? Nempeng sedo sing mekak sedo. Oh, benten berarti, Bu. Nggih. Mboten Pak kemana niku berarti warung ijo sing luar niku. Ini banti recah. Iku sing tinggal luruh dhuwit ya, Mas? Nggih. Karena orang melakor, dia melakor ya. Nopo mbak ini? Bistik. Bistik. Orang di kota kok, orang no bistik lor. Di soyo no bistik. Masih panas. Kira-kira disinggul tangan terus pengen. Oh, gak jamani diri sih gak jamani mbak yo. Rausum, suwan rek. Tuh, pengen mah. Des, mari mbak. Thank you.
Oh, diajar paling, Mbak? Bawangnya. Oh, bawangnya. Poso bang, no. Umi poso. Nek poso ni tu nek buat nek damang kata ni ya lah. Terus ane ki nak gawe ni ki kalau gawe mi poso bang, no. Pan berjalan. Okay. Meli pedes mbak. Udah senang pedes tinggal makan nasi putih. Rames buat rames lah, gampang ane. Campur kata ni ku udah senang. Duh, pakai isi ulang mbak. Weh, iki lor walaupun dapur tradisional tetap pakai isi ulang lur ya. Oke. Mantap lur. Ini mau saya cocok. Nggih. Pak, ini masak pakai ini semua. Ini pun mateng, ajeng mateng ya, Pak nggih. Meh sudah no. Munggah. Pinten kilo niku, Mbak? Gangsal, Pak. Gangsal nggih. Ada malah donat-donat, Pak. Betul. Beh. Donat sayur. Donat sayur, nggih. Rasa gurih. Warung Mbah Yatirah. Nenggone sampean ya apa, Lur? Adonan donate, Lur. Wah. Adonan donat, Lur. Kok tak jak delok gorenge, Lur, ya. Pakai telur. Tiga. Ini bikin yang keberapa, Mbak? Kedua. Kedua ya. Pun mateng ya, Bang? Walah. Ampuni wangi ini. Ini beras apa wangi ngeten? Rojo lele. Walah istimewa lur. Rojo lele lur. Wes kaya duduk manis. Iki Mas. Tekan nang mbok gek kamu dua, Dik. Pinget nambah tri. Adonan bakwan ya. Gimbal. Gimbal. Gimbal ini gimbal bukan gembel ya. Oh, gimbal. Gimbal udang ya, Pak ya? Gimbal petek. Petek. Betul. Petek niku napa? Petek, gimbal petek ini. Gak roh petek lah. Kok tak tahu nama? Ben roh lah tak tontonnya terus. Gimbal petek. Bisa.
Oh, iki petek ngeten iki, Mbak. Betul. Hmm. Cucirian nggih. Oh iya. Yo terkadang enggak ke syuting, Mbak. Jadi ya purane lah ya. Di moli lor, minyak lor, gak main-main lor. Ora sing tak tamiti wingi kalau Mak. Sampeyan gawe apa gimbal gede ini piro, Mbak? 4.000. Loh. 4.000 selapangan kuniran. Selapangan kuniran lur, 4.000 lur. Delok gede tenan iki lur, delok lur. 4.000. Bayu. Gede teman lur. Hmm. Ini kok aku nak ditakain dulu, bodohnya lah mbak, itu kembar sendara aku. Mana mbak ya? Mbak ini gokil lor, aslinya gokil. Anak-anak, ini kok sok jaim raiso pokoknya. Raiso. Macem lor. Macem lor. Sok lapangan kuniran lor, podor lapangan ngarepan lor, gede nih lor. 4.000. 4.000, jeluk lor, gede nih. Podor lapangan, podor sendudan. Hmm. Sembul lah. Betul. Sekali mbak, bodoh ambil aku. Tahu nih, orang tak pikir mbak, ya sembuh. Tahu malah dong tujuh lah. Kamu gak cuman gitu, ini megah nolong. Merah merasa gue aku ngomong. Pokoknya lebih. Pokoknya lebih lucu, ya masak. 4.000 lor. Petik-petik lah mbak, sambil bumbu apa mbak? Betul. Betul. Oh, pecelnya damel ke ambak gimana? Iya, damel ke ambak. Mana sudah hasil anak ya, Mas? Iya. Mas, itu hasil anak. Iya, pengok. Pengok ke tako, Nek. Iya. Nek, gue ini gandul apa, Mbak? Iya. Pak Jo, ya. Jadi, lo ngerti ke ono sing ngerti. Ngerti ke ono sing ngerti. Iya, lepas, Mbak. Kok naik? Mbak Yatira ini teman-teman ya. Orangnya enggak pelit ilmu ya. Iya, enggak. Walaupun jualan sendiri kayak gini, tanya bumbunya pun dikasih tahu nggih, Bang. Heeh, kadang enggak ada Mas ngomong. Nggih. Nggih. Tak soteng kan. Sing iki, Mbak. Jeninya. Sing iki sampeyan ke bumbunya enggak mungkin, Mbak? Betul, nggih. Tempe goreng ya, Mbak ya? Betul. Dagingnya mau sebut. Embok-embok. Di luar ruang sebelah nanti. Di. Yo takok remang arep. Terus sakit kemangi. Tak lawan menawa kan. Nggih. Sarang kok. Nggih. Temen kuku pecel nggih, Bu, nggih. Pak kan apa? Donat, Pak niki? Iki donat sayur. Donat sayur. Tunggu yuk. Donat sayur sewuan lur. Sewuan lur. Cemplang cemplung lur. Bahasa cemplang cemplung lur. Bahasa kelangsungan. Nah ini kena kuyo nak rumah saya kuyo. Donat murah kan bu. Ini lancar ini. Betul. Anak jam telu wes adang mak. Anak tang. Iya mak. Nak lagi ya jam tujuh. Kono barang ngalah ini. Kau nggak jadi jalan yuk. Cep dobel ya, Mbak ya? Iya. Wis akeh mak. Nah, aku rapat saya ya tak wangi, nah aku saya ya gak tak wangi, diwangi di Mas. Jadi kesel Mbak deh.
medun karpe dhewe. Keselen deh nangreng dhuwur. Sewan iki? Yo. Baik gede-gede lur. Sawahe Pak RT. Sawahe Pak RT. Asal muat wajane nggih, Pak nggih. Tak wegi pokoke. Hemat lengo, hemat gas. Dan cerdas tenan sekali angkat langsung mateng kabeh lur. Sembloh he. Oh ini pecel nggih, Bang nggih. Bentar tapi belum ada bunga-bunganya. Oh nggih nggih. Nanti Pak, apa Mbak golek nanti? Apa aku mlayu? Kuwi ndak kuwi. Pakai isi air isi ulang, teman-teman ya. Iya. Terus direbus, Mas. Oh, ngoten nggih, Bang. Ini bumbu asam Jawa buat pecel nggih, Pak nggih. Ibu ayo, iya, nasional ini ibu ayo.
Karena tangannya di sini. Dicuci nggih, Bang, ya? Iya, gandang. Aku goreng. Nggih. Oh, teman berapa goreng? Teman goreng. Kilo jadi 16 kilo, Pak. Apa nih? Kalau bumbu kacang itu. Kan kacang enggak digoreng kan? Kok ketambah? Nggih. Hmm. Nah, kalau 5 kilo jadi 5 kilo ya, Dik. Iya. Dikirimkan Amerika lucu aku. Tak apa-apa, Pak. Bumbu pecel dikirim teng Amerika. Betul ya. Sing damel jenengan? Iya. 2. Pak. Iki pecelnya sudah mendunia sampai ke Amerika. Mas aku tak guyon nek dikirim teng Amerika jebul tenan. Tenan, weh. Pinten kilo, Mbak? 12 kilo. 12 kilo pecel. Bumbu pecel. Iya, campur-campur pecel, lombok, brambang. Oh, ngoten nggih. Kacang, gula merah. Ternyata 12 kilo. Lah jenengan kirim pecel ngantos Amerika niku dikirim lewat nopo, Mbak? Pesawat. Oh, pesawat. Bawa saudaranya yang pulang. Oh. Iki lur, pecele Mbak iki teko Amerika, lur. Ada orang pesen orang Amerika bagi? Nah, orangnya dari sini. Orang sini? Kerjanya di Amerika. Terus, istrinya di sini, suaminya di Amerika. Oh. Di Amerika enggak. Bumbu pecel 2 juta, Mbak? Betul. Baik. Tiba enggak ada pesawat. Oh, ngoten. Bu Najeng mateng nggih, Mbak? Oh niki bawang goreng bawang sing di pasrah wau nggih, Mbak nggih. Betul. Damel taburan ngoten nggih, Mbak. Nggih, biar mantap, Bang. Si yang Mbak, cilek nama Sal. Nama aku. Kenapa aku nang Jumatan? Nama aku mah ini. Ini dia nama. Wah, yuk kerupuk nopo gede-gede nih, Mbak. Ini kerupuk beras, Pak. Oh, kerupuk beras. Pintenan ngeten iki? 1000. 1000. Gopean satunya. Oh, gopean. Dibungkus jadi 1000. Jadi goreng kerupuk. Kerupuk bibir. Kerupuk bibir, yeah. Dimerah-merahin gitu ya. Iya, bibirnya. Mbak Yeni, teman-teman ya. Merdeka. Terlalu. Merah putih, teman-teman ya. Aku nih bojone kula. Sanggup ora, Pak? Ora mak isin. Lah iki lho, Mbak, aku penasaran iki apa sih, Mbak? Piye? Kok bumbu ben ngono, Mbak? Ben po. Oh, Gusti. Carane ha. Bayu, pawane urip kabeh, Lur. Ngeri-ngeri, Lur. Ini masalah kok sepane, Mbak? Iya. Nah. Oh, tunggune, Lur, wes. Serba tradisional lur, dang preneo lur, warungnya Buya Tirah ya, depan lapangan Kuniran. Oh, Paringko. Ini teman-teman ya. Jadi warung Buya Tirah ini ya, ada menu spesialnya itu mie poso, teman-teman ya. Nek ngarani mie poso. Nek ngarani mie poso. Jangan mie poso, Ba. Mie poso, teman-teman ya. Bikin itu pakai cabe terus bahannya dari Indomie goreng, teman-teman. Masal, bakul. Bakul karo piring apa, Mak?
depan itu belum dibuka teman-teman ya. Sudah berdatangan pembelinya. Iku mang arep masak ngarep. Itu 5 biji pajar. Pajar. Iya. Jualan pajar kok. Berarti pajar iki. Nggih. Mulane disebut mie poso niku wau nggih, Bang. Nek gor-gorone iki nek pancen gawe iki iku sampai 25 biji. Mane sak nek mboten poso ngenten iki nek gawe disebut Mbah damel mie poso. Wis pokoke sing kulina langganan niku. Nggih, nggih, nggih. Sampai. Oh, iki jeneng damel apa? Anu, Mbak. Pete damel sambal goreng tahu. Siap ngiris. Siap ngiris nggih. Iya. Tapi ana kuncine Mas apa, Mbak? Buat tumis. Oh, tumis. Salah, ya. Ini mulai dari ini. Ya, Mbak. Lepas kumpulan ini tambah ini, Kak Mena. Kak Mena. Mie putih dihalu piriyen nggih, Mbak nggih. Nggih. Oh, soun. Yo, nang ngono ngarane mie putih. Mie putih. Soun teng mriki nggih. Oh, bersihin ikan ini, nggih. Ikan. Ibu bandel. Wah. Iwake akeh, Lur. Lana. Lele. Kono kabeh, Lur, koyo pasar. Ini ikan apa ya? Lupa namanya. Lupa kacangan. Oke. Munir, kalau di kutus ini munir. Munir. Lele sembilang ya. Oh, lele sembilang. Sembilang. Koyok pasar yang anu lur? Iya, pasar. Koyok dodolan ikan dek pasar lur. Hmm. Ini apa ujang? Belang goreng Wah, cepete tangan ibu Elur. Ini teman-teman ya, yang bersihin ikan itu berdua ya. Mulai ngentas Mbak ya. Mau pada tambah ya, Mbak. Oh, ada. Paling gede-gede temen ya. Wah, puas Lur. Lur. Wah.
Ini kacang damel? Iya, pia. Iya, pia. Iya. Ote-ote. Ote-ote. Andalan. Gak ukur-ukuran lur. Ya, yuk, biar yuk. Rasa cinta pokoknya. Rasa cinta. Bumbu bakwan ya Pak ya? Bumbu ote-ote. Ote-ote. Ini rahasia sayur menjadi enak teman ya. Jadi jangan sampai pecah santannya ya. Betul. Udah terus Pak ya? Ya enak. Beda rasanya Pak ya? Nah rasa gak beda tapi nak dijual gak cantik. Gak cantik ya? Maksudnya aku tinggal sama orang Pak. Ayamnya besar-besar teman-teman. Opor ayam temen ya. Kalau di tempat lain lembarang. Lembarang kali opor sami mbak? Apa? Lembarang. Lembarang. Oh rambutan anu dia. Mau nggak ada rumah aku nih temasa? Kata dia nih. Nggak sayang ya? Oke. Nih, porsi ini tuh loh. Lan nek iki lemak. Orang guyu enak, guyu aku mesti. Aku sak piling iku iku kok. Sing masak padha ngeler ngono. Biasa, Mbak. Orang mangan lah ngono mbak, soalnya icip-icip. Betul. Mana mbak diicipi kok. Juga kaget juga mas, terakhir ini orangnya ngene. Nggak. Nambah tri. Adonan bakwan gimbal. Gimbal. Gimbal ini gimbal bukan gembel ya. Oh, gimbal. Gimbal udang nggih, Bang ya? Gimbal petek. Petek. Betul. Petek niku napa? Petek, gimbal petek ini. Gak arep petek lah. Kok tak dono, Mas? Ben roh lah tak tontone terus. Durung ana videone gimbal petek. Duwana ya? Durung. Durung kurang ten. Gimbal petek. Ikan kecil kecil. Oh iki petek ngeten iki, Mbak. Betul. Kucir yen nggih. Oh iya. Yo terkadang gak kesuting lur. Dadi yo purane lah ya. Ayo plekin kowe. Ayo. Kena biru, Mas. Dagingnya berunggalan lur. Oh, ini aku dilabur tepung Pak. Biasanya di tengah yang kan. Oh, ngotot. Bismillah. Ya, hajatan. Ini di rumahnya orang kan apa nih semua? Kan belum?
apa nggih? Enggak iwak apa nggih iwak. Enggak roh apa to iwak laut ngono. Jam-jam kersane asin. Oh, ngoten nggih, bumbune kersane meresap nggih. Sak napa, Mbak? Sambal. Sambal. Oh, sing toge. Yo maklum lur, kupinge wong tuwa jadi ding lur bayi. Oh. Woi. Buat nasi gandul nggih, Mak. Bayi lur. Gandul ini isinya. Isinya. Bayi. Utuh lur. Terus ya. Direbus ini mau dialupi lah Mbak ya. Yuk ini dulu. Nek puasa mau kita merebus daging yang paling besar. Yang paling besar. Berapa kilo nak kosong? Nah ini kayak hari biasa. Hari biasa. Pinter kilo nih kamu Mbak. 10 kilo plus kulit itu. Lihat teman-teman ya. Mantap. Bisa teng, Dok. Oh, aku malah kayak nama komennya apa sih kok aku terus. Enggak putu naik kula. Oh, putu. Putu sing anak kon barep. Jin. Sing kon dalan. Minta seberunggalan di medok ke riyen iki, Bang, nembe diiris nggih. Diiris terus tak kok. Masak Mbak Yeni, harus Dari irisan, jeng. Ada telinga, kedua, limpa, ada usus, iso, nggih. Telinga wis mantep lur. Terus ada paru. Paru. Babat. Kita balik nang. Oh, nggih. Mboten napa-napa. Ya. Kula wedi nek putah, Mbak. Mboten. Mungkin nak kecil malah nganu mbak cara detail lah rakyat tak nganu. Paling buat isian juga pas. Yes. Menong dia. Botok ni macam itu. Botok itu kadang ada udang matang, udang ganteng. Geng. Matang kepiting. Ini mau nggak? Orang Godong Jati nih, Mbak. Ini teman-teman ya, di warung apa nih, Mbak? Buya Tirah, teman-teman. Kuniran ya. Nah ya, ini masih pakai bungkus Godong Jati, teman-teman ya. Malam nih, guys. Buka paling jam berapa, Mbak? Buka jam 7 sampai jam 8 malam. Jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Nek menunya teman ini mulai harga pinter, Mbak? Mulai harga 4.000. Peh. 4.000. Betul. Udah sampai ini sambatan ta? Masa Allah lur, murah harga 4.000. Bungkus ibu wedding ini lur. Apa-apa cik ya, susah metrok apa? Nek menunya wonten pinten, Mbak? Menunya banyak, Mbak. Banyak nggih. Iya. Bening, sayur sop, mangut, merica, gandul, daging, opor, soto, asem-asem. Puas, Lur. Oseng-osengan penuh. Penuh nggih. Pokoke mrene, Lur.
nanti tak kasih Google Map-nya, tinggal tutul tul ya, sudah sampai di warung Buya Tirah ya. Kuniran depan lapangan loh. Bungkusane lur delok lur. Oh, ya kule. Dipangan wong loro rantai lur. Nek tambah ulam ngoten pinten? Ulamnya 8.000. 8.000, 12.000 nggih. Nah, warungnya Buya Tirah lur ya. Ngarep lapangan. Impo, Ma. Kali napa wau oseng cumi, Ma. Biasanya kalau niki mawon pinten, Bu? Sekini. Nganu napa porsi cumi tok ngoten biasanya pinten? 6.000. Walah, lur, murah, lur. Tambah udang? Nggih. Nah, udang 7.000. 7.000 ngagem udang. Udang lemu-lemu, lur. Sampun, Mbah. Paringi niku napa niki orekan. Sekali-kali lur mangane iki. Toge enggak? Ngene, nggih, toge. Campur-campur. Nah, terus, ya. Lagi. Sampun. Nggih. Sing ireng niku napa, Mbah? Paru. Paru nggih, paringi paru. Paringi paru, Mbah. Lagi. Atit wonten, Mbah? Wonten. Teman-teman ya, bayi. Ngeten iki biasane regi pinten, Mbah, nek normal, Mbah? Nek gandul. Nah, normal. Nggih. Ini 8.000. 8.000. Dagingnya 1 14.000. Oh, nggih. Berarti paru, tinggal ngalikan. Iya. Nek paru 13.000. Oh, 13.000. Kacek 1.000 nggih. Iya. Nah, ini daging 14.000. Oh, ngeten ketok e. Nggih. Paring kecap, brambang goreng. Berarti total iki regi pinten, Mbah? 28 31 41 49. Semene oke 49, Mbah. Iya. Lah cek murah men, Mbah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Saya kali ini masih di daerah Kota Pati dan sekitarnya ya. Tepatnya di Desa Kuniran, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tepatnya di warung Buya Tirah. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Menunya bisa dilihat ya, banyak sekali. Terus yang jadi idola di sini adalah asem-asem, gandul, dan pecelnya sudah tembus mancanegara, tembus Amerika, teman-teman ya. Gak usah kesuwen ya. Support terus Bule Jowo, biar tambah semangat membantu para pedagang kecil, biar tambah viral dikenal banyak masyarakat, supaya tambah berkembang. Gak usah kesuwen, langsung sup di sini ya. Ini pesen ini, teman-teman ya, karena saya ini pesen ada daging. Daging harga Rp14.000, paru ini harga Rp13.000. Terus ada ati berapa, Ibu? Oh, sama Rp14.000 ya. Terus ini menunya ya, nasi gandulnya yang jadi idola di warung Buya Tirah ya. Kita cicipi, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada manisnya ya, terus khas kecapnya ya, nasi gandul istimewa. Biasanya itu kalau nasi gandul apa terlemeknya itu pakai daun pisang, tapi ini yang unik pakai daun jati, teman-teman ya. Bisa dilihat ini, wow, mantap ya. Ini yang jadi kelangenan orang Jawa ya, makan pakai daun jati ya. Ini hatinya, teman-teman ya. Kita coba hatinya yang empal besar ini, harga Rp14.000. Ini empalnya ya, parunya harga Rp13.000, sebesar ini ya. Rp13.000, murah pol. Yang ini loh. Ukur.
Dagingnya juga murah banget, 400 ribu besarnya. Daging super teman-teman. Ternyata enak banget teman-teman. Gandulnya itu mantep, jos, gandos pokoknya. Jadi nasi gandulnya mantep ya. Terus dagingnya itu empuk, harganya itu cuma 8.000 kalau nasi gandul ya. Terus kalau saya ini tadi mintanya karena kentul-kentul ya, 49.000 teman-teman. Terus gandul. Oke teman-teman ya, soal rasa nasi gandul ya, Bu Yatirah ya, rasanya mantap, top, markotop pokoknya. Gak ada kecewanya datang ke sini, harganya 8.000. Buat kalian yang selalu support Bule Jowo, yang selalu mengikuti perjalanan kuliner saya ucapkan selamat menonton ya. Terima kasih sekali, semoga diberi kesehatan jasmani, dimudahkan usahanya, diberi kelancaran rezekinya, diberi kesuksesan tentunya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.